Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli mengunjungi para korban banjir di Desa Pematang Jering, Jambi Luar Kota, Muara Jambi, Selasa siang. Zola menjamin para korban banjir akan mendapat bantuan. Pemprov Jambi terus memantau daerah yang terkena banjir. Zola mengingatkan pentingnya antisipasi terhadap bencana banjir. Terutama soal bantuan, para korban banjir harus menerimanya. Khusus yang paling dibutuhkan masyarakat, seperti beras. Kita utamakan itu tentu kebutuhan dasar dulu, ya beras, ya, lauk pauk, ya begitu. Jadi ya tadi sudah ada kecap, ada sarden, semua dibagikan dalam satu paket. Kemudian juga ada terpalnya juga kita berikan juga tadi semua satu paket. Dan saya berharap ke Pak Kades semuanya, bukan hanya di Muara Jambi saja, tapi semua di kabupaten yang terjadi bencana banjir, koordinasi cepat. Ya, macam-macam kurangnya apa? Seperti saya kemarin langsung setelah dari Matahari, sorenya saya kontak Ibu Menteri Sosial. Mengatakan bahwa Bu, memang ini dibandingkan sebelumnya mungkin ini lebih besar. Ya, jumlah KK, jumlah rumah yang terendam lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Artinya apa? Kita butuh bantuan dari kementerian. Dari Muara Jambi, Yudi Pramono melaporkan.